Hingga kini 15 jenazah korban longsor Purworejo, Jawa Tengah telah ditemukan. Sementara satu korban diduga hilang dalam pencarian. Sementara pasokan logistik bagi para korban diprediksi aman hingga 2 hari ke depan. Setelah dihentikan sementara karena cuaca buruk, upaya pencarian korban longsor di Dusun Cawok dan Donoratih Purworejo, Jawa Tengah kembali dilanjutkan. Di Dusun Cawok, korban yang ditemukan diperkirakan tinggal 1 orang, yakni sopir truk. Sementara di Donoratih ada 3 korban yang masih tertimbun. Selain mengerahkan relawan, pencarian dilakukan dibantu menggunakan 2 alat berat. Sementara bantuan logistik bagi korban longsor Purworejo terus berdatangan. Bantuan dari pihak swasta dan pemerintah seperti makanan dan obat-obatan ini diprediksi aman hingga 2 hari ke depan. Bantuan sekunder berupa sembako, peralatan mandi, dan pakaian bagi para korban longsor juga terus mengalir baik dari warga sekitar maupun dari luar daerah.